siaplah, 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 siaplah aku tuh selesaikan tugas yang terakhir. Akanlah, 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 akan aku berikan usaha terbaik. 4 tahunnya lama berisi catatan-catatan pelajaran yang seakan tak berhenti menemani. Cerita dahulu lupakan saja dulu, ada yang lebih penting yang menyita waktu. Dewasalah aku karena pilihanku, lewati jalan yang berliku, berlari melawan pacuan waktu. Siaplah, 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 siaplah aku untuk mengabdi kepada keadilan. Cukuplah, 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 cukuplah segala ilmu yang aku tuntut di sini. Sepucuk surat menjadi tanda aku sudah menjadi sarjana. Siaplah kini hadapi realita. Jakarta, apa yang kan menyambutku di sana setelah sekian lama? Apakah sesuatu yang baru atau sejarah yang tak ingin ku buka? Apa yang kan terjadi, biar terjadilah. Sudah siaplah aku hadapi semua. Yakinlah aku akan segera cetak sejarah. Inilah sumpahku untuk selamanya. Sampailah, 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 sampailah Samsul telah sampai di negeri tercinta. Lamalah, 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 sudah sungguh lama kita tidak bertemu. Adakah pacar baru, kawan? Noni Belanda sungguh menawan. Bolehlah beberapa kau perkenalkan. Aku gak ada waktu untuk cinta-cinta. Ah, masa? Atau belum siap melepas masa lalu, ha? Nurbaya. Nurbaya. Mulai, udah. Soal doi. Pasti besok kapan ketemu dia, Sam? Maksudmu? Besok akan ada pengajian untuk peringatan setahun meninggalnya ayah Nurbaya. Kau pasti datang kan, Sam? Kami mengerti loh kalau kamu belum siap. Enggak apa-apa. Aku akan hadir. Siapkah aku membuka cerita lama yang sudah kukubur mati di dalam tanah? Nurbaya, apa gerangan yang dapat ku kata setelah sekian lama? Dapatkah ku berlalu tanpa bertutur kata pada Nurbaya? Sam, ayo. Nurbaya. Tapi kau dulu nih. Hai. Maaf aku baru datang. Enggak apa-apa. Aku ambil minuman dulu deh. Tunggu, Sam. Bisa bicara bentar? Kenapa?
Nur, aku di sini nggak ada niatan apa-apa. Hanya untuk menghormati ayahmu. Iya, aku tahu. Tapi ada hal penting yang perlu aku sampaikan. Aku butuh bantuanmu untuk menuntut Meringgi di pengadilan. Aku mempunyai banyak bukti dia menyuap hakim atas kasus ayahku. Kasus Cakrawala dan Taman Eden. Dan banyak kasus lain. Kenapa nunggu selama ini untuk menuntut dia? Aku nggak punya pengacara, San. Cuman kamu pengacara yang aku percaya. Ingat, semua orang bisa dia bungkam. Panggilan kepada Nyonya Meringgi ke-10. Tuan Meringgi telah tiba. Sekali lagi, telah tiba. Kau akan menolongku, kan? Kau. Ada urusan apa? Saya di sini hanya untuk menghormati ayah Nurbaya. Jangan jadikan orang mati sebagai alasan. Dan tidak seharusnya kau berduaan dengan istri orang. Nggak ada kau. Maksud kau apa? Kau lebih membela dia daripada membela suamimu sendiri. Pulang sekarang. Ini terakhir kali aku melihat kau dengan istriku. Semoga kau masih punya rasa malu. Pulang. Kita lihat saja siapa yang punya rasa malu. Duduk. Sekali lagi, jawab pertanyaanku. Apa urusanmu dengan anak itu? Sudah aku bilang, nggak ada urusan apa-apa. Firasatku berkata ada apa-apa dan sudah. Tugasku sebagai suami yang baik adalah menjaga istrinya. Nyonya Meringgi butuh waktu sendiri untuk berpikir jernih. Dan tugas kalian adalah menjaga dia agar tetap di rumah. Paham? Siap, Tuan! Kau gak bisa menahanku seperti ini. Cai. Ini teh namanya bukan menahan. Ini teh perhatian. Sayang. Dih! Ayah udah kerja 10 tahun sama Tuan Meringgi. Kagak pernah ayah disayang kayak gitu. Hei, Iis. Kau mau disayang? Mau. Mau disayang? Sayang dah, tak mungkin. Sudahlah takdir jadi bawahan. Padahal lama kita ikut bos, sering dimarahin, selalu disalahin. Nah kalau itu karena emang elunya goblok, kerjanya nggak bener. Hei, kenapa kamu selalu menuduh aku seperti itu? Bos aja kagak didengerin. Aku di Taman Eden aja kerja warung-warung. Kamu kalau bisa aku diduduh sama si bos gimana? Kocap Katarito salah satu geling katon. Si Tora ini nyanyi nih. Lanjutlah. Nyanyi lanjut. Tapi tanpa kita, si bos gak bisa apa-apa. Si meringgikan sekaya ini. Kalau kita bertiga berhenti bekerja, bubarlah Taman Eden, gak akan ada yang jalanin. Gak percaya, hah, foto kuping aing. Siapa yang selalu? Maaf Tuan, ada yang bisa saya banting? Bantu. Siapa yang selalu? Lapor Tuan, semuanya terselesaikan dengan baik. Apalagi yang susah saya lakukan setelah pulang selesai. Siapa yang selalu? Samsul?
panggilan kepada Nyonya Maringgi ke-10-nya siap-siap Tuan Mario udah nyampe ya. Membutuhkan uang. Butuh uang buat dikirim ke kampung tuk keluarga. Walaupun sering kita nyang kena getahnya, kita tak bisa apa selain tetap setia. Jadi mau gak mau kita jaga Nurbaya, kalau tak dituruti bisa habislah kita. Semoga Nyonya Nurbaya mau menuruti agar kita sama-sama happy. Nyonya Nurbaya. Alah siap. Aduh. Nanti. Tunggu. Aduh. Hilang. Aduh. Ya Allah. Hilang. Aduh. Hilang. Nyonya Nurbaya melarikan diri. Den. Denny. Coba lampunya ke kiri sedikit, kiri, stop, kanan lebih bagus, serong, oke, Den, di sini ya Den. Ah, ini yang katanya surga dunia, surga apa? Aku siap mati, Rin. Aku udah mati, Pak. Nah, Nur. Yuk. Ayo Nur, kamu ngapain kesini? Hai Isabella, dan penghuni Taman Edan. Dengarkan aku. Aku mempunyai rencana agar kita semua terbebas dari Meringgi. Akhirnya ada perempuan Edan yang mau melawan Meringgi. Apa ide Edan, Muna? Kita akan menuntut Meringgi di pengadilan. Dengan bukti yang kita semua punya, dia pasti habis. Nur. Maksud kamu apa sih? Kita akan bersaksi, Kak. Kita semua akan bersaksi. Dan kalau publik tahu kasus sebesar ini, hakim mana yang bisa dia suap? Malam ini adalah puncak Ratu Edan. Hanya malam ini kesempatan kita agar publik tahu kasus ini. Alifin dan Baktiar bisa kumpulkan wartawan rekan-rekan ayahku. Fantastik. Dan aku punya ide. Tunggu, tar dulu. Nur, gimana kalau kamu gagal? Gimana kalau ini dua orang ini gagal? Ya perempuan-perempuan di sini makin pada jebol-jebol dong. Apa jaminan kamu kita bakal menang? Kita pasti menang. Den, coba lampunya. Saya akan memastikan tuntutan kita sukses. Nah, lawyer kita sudah datang. Kita pasti menang, pasti. Yang kalian bilang pasti-pasti itu resikonya terlalu besar. Aku sudah mengenal iblis itu sejak lama. Dia bisa melakukan apapun semaunya. Karena dia punya kuasanya. Kalian ini gak tahu apa-apa. Ini waktunya kita menulis ulang takdir kita, Kak. Nur! Takdir itu gak bisa ditulis ulang, Nur. Gak bisa ditulis ulang. Di sini aku tidak mau membahayakan siapapun. Perempuan-perempuan ini, Nur. Sudah aku anggap adik aku sendiri. Termasuk kamu. Bertahun-tahun kita dipaksa tunduk pada takdir. Jika kita mempunyai satu hari untuk merubah itu, apakah kita juga akan tunduk? Satu hari, suara kita yang biasa dibungkam bisa terdengar. Apakah kita juga akan diam? Kita bisa goreskan kemenangan. Hanya kalau kita bersatu. Kamu, aku, kita semua harus bersatu. Sekarang maukah kita semua song-song kemenangan ini bersama?
kebenaran akan segera terungkap. Kejatuhan dari Tuan Meringgi. Bisa bila bersama, maukah kau bayar harga untuk kemenangan? Masa depan setiap orang ditentukan dari sekarang. Tak bisa ubah sejarah, tapi kau punya sekarang. Kemarin telah berlalu, dan esok belumlah sampai. Yang kita punya sekarang, dan sekarang kita bertindak. Bila kau tak segera bergerak, tak sadar kau lama terikat. Sekarang kumpulkanlah semangat, siap kita bertindak. Jalan menuju